Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu. Dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas game terbaru untuk di Play Store, yaitu game dari robot game Red Robot Police ya. Jadi di sini game ini juga game terbaru tentunya dan baru rilis sekitar 2022. Nah, di sini bisa kita cek untuk gamenya. Dan di sini kita juga baru install untuk gamenya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan di Play Store. Nah, di sini game ini dirilis sekitar 6 April 2022, kemudian diupdate sekitar 6 Oktober 2022. Dan untuk versi Android-nya adalah versi 6.0 ataupun yang lebih baru ya. Jadi game ini juga game terbaru. Jadi kita akan coba bermain ya, dan tinggal kita tunggu saja sampai downloadnya selesai, teman-teman ya. Nah, di sini sudah selesai, tinggal kita cek, kita mainkan ya, tinggal kita main. Jadi tampilan dari gamenya adalah seperti ini, dan coba kita klik saja di bagian claim. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ya, jadi tampilannya seperti ini saja. Kemudian coba kita klik di bagian misi. Oke, kemudian kita klik saja di bagian start. Oke, di sini kita klik di bagian oke. Oke, nah di sini kita turun ya, jadi mirip-mirip seperti GTA, tonton ya. Oke, game robotnya seperti ini. Oke, nah jadi tampilannya adalah seperti ini ya, jadi game terbaru juga. Nah, di sini coba kita cek. Oke, di sini ada lari cepat, tonton ya, di sebelah bawah. Kemudian di sini ada terbang ya, tampilannya adalah seperti ini. Oke, jadi ada tembak juga di sebelah kanan. Oke, coba kita turun saja. Nah, oke ya, jadi di sini juga ada beberapa menu di sebelah kiri ya. Nah, di sini ada melompat, nah seperti ini ya. Oke, di sini coba kita cek ya. Menu jaring, tontonnya di sebelah kanan. Nah, coba kita jaring nanti ya, kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini kita juga bisa memakai sebuah mobil. Ini kita juga bisa menggunakan mobil yang ada di game ini, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya ketika kita sudah berada di dalam mobil di permainan ini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, di sini kita juga bisa menggunakan mobil yang berada di game ini. Oke, jadi di sini kita juga bisa berubah menjadi mobil ya, yaitu di sebelah kanan. Kemudian di sini juga ada jaring, nah jadi seperti Spiderman gitu di sebelah kiri. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja. Dan untuk nama gamenya tadi adalah game. Oke, jadi untuk nama gamenya adalah robot game Red Robot Police ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkannya, silahkan teman-teman bisa dapatkan di Play Store. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasan dari robot game Red Robot Police ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.